Dekat ini sebagai yuk. 3, 2, 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dari Sekolah Alam Indonesia di Cipedang, pagi ini kami menyapa Anda sekalian dengan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah memberikan kita keberkahan semua. Dan pagi ini kita mengadakan konser online dalam rangka untuk galang donasi bagi kesembuhan Bapak kami, founder kami, Mas Barat Adhidharma. Dan sengaja menempati di Sekolah Alam Indonesia karena Mas Barat adalah kepala sekolah pertama dari Sekolah Alam Indonesia ini. Sambil menikmati sajian musik dari kami, kami ajak teman-teman untuk berdonasi bagi kesembuhan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jalan ini jalan panjang, penuh aral nan melintang, namun jua kau lalui tuk ilahi. Walaupun rasa tergerak, raga berpeluh terluka, tak suruh terpacu tuk syahid jalan dituju. Bersabar dalam berjuang dan tetapkan keyakinan. Keadilan pasti. Pasti. Jalan ini jalan panjang, penuh aral dan melintang. Namun jua kau lalui, tuk ilahi. Keadilan pasti. Pasti. Masa lalu tak terbenam, memusnahnya kezaliman. Jaya terang keadilan, menyinari hati. Masa lalu tak terbenam, bermusnahnya kezaliman. Cahaya terang keadilan, menyinari hati. Takbir semua yang di rumah ya, sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nasyid. Karya Pak Barata. Mas Barata. Jadi, persembahan. Persembahan. Di, kita masukkan di album ke Berderap di Jalan yang Panjang. Oh, Berderap. Tahun berapa itu? Tahun 2001 atau 2002 ya? 2001. 2001. Karena saya bersamaan dengan saya masuk ke sekolah Alam Indonesia. Oh iya. Oh, 2001. Iya. Sekarang masuk lagi ya Pak Novi ya? Sekarang masuk lagi. Mungkin nanti buat yang pegang kamera di ending-ending bisa ngeliat ya suasana Sekolah Alam Indonesia kayak apa ya. Ini indah banget suasana guys. Hijau. Hijau banget, ini namanya juga Sekolah Alam ya. Kenapa kami membuat tribut buat Mas Barata? Ada yang bisa ngasih jawaban gak? Kenapa kita bikin tribut buat Mas Barata? Pertama, karena Mas Barata atau Pak Barata ini sesuatu banget buat Izzatul Islam. Dialah coach kita ya. Pelatih kita pertama, pembina kita, merobi kita juga, kemudian founder kita. Founder Izzatul Islam juga. Di dan Izzatul banyak Islam. Karyanya juga di Izzatul Islam. Ya. Bahkan tiga album yang pertama Izzatul Islam itu sebagian besar beliau yang membuat syairnya. Hampir semua lah beliau yang membuat. Album Seruan tahun 94, album Ramadan 95, Untuk Sebuah Cita 96 itu semua beliau. Jadi ya tanpa Mas Barata, ya mungkin gak ada tim nasyid di Izzatul Islam ya. Yeah. Pertama kali yang dikumpulin tuh saya, Agus, ada Khalid, basis, Mas Ganteng, Marjuki, Novi. Ya, yang di sini yang pertama dikumpulin sama Mas Barata. Kemudian yang ada tua-tua lagi, yang tua-tua. Senior. Ada Elva, ada siapa lagi, Bambang Soerman ya, ketua FOS sekarang. Ada Lukman Budiono, ada Irfan Santoso. Dan Pak Ali. Ali Amril ya. Dari Kupro, itu semua pertama kali dikumpulkan sama Mas Barata, 12 orang. Kemudian kita di ujuk-ujuk suruh rekaman. Terima kasih Mbak Barata. Terima kasih Mas Barata. Dan syafakallah, mudah-mudahan Allah. Tapi ada yang keduanya Mas Afan. Apa tuh? Yang kedua adalah, di antara kenapa kita memilih tampil di sini, karena Mas Barata ini juga kepala sekolah pertama. Di Sekolah Alam Indonesia. Dulu lokasinya belum di sini ya, dulu masih di Ciganjur. Orang kenalnya juga Sekolah Alam Ciganjur dulu sekarang. Jadi kita berkumpul di sini, insya Allah ikut mendoakan juga ya. Mudah-mudahan amin. Pak Barata atau Mas Barata segera sembuh. Amin. Sekarang masih dirawat ya di rumah sakit. Masih di rumah sakit persahabatan. Dan kalau melihat, ini jazakumullah khair jaza kepada para teman-teman yang berdonasi ya. Ternyata sebelum kita buka konser ini sudah terkumpul 10.857.170. Luar biasa. Masya Allah. Jazakallah khair jaza. Semoga Allah membalas semua kebaikan dari teman-teman sekalian. Dan ini selama konser ini sampai nanti sekitar jam 11-an kita akan terus membuka open donation ya. Kita tetap membuka donasi online buat teman-teman yang mau berdonasi, silakan berdonasi melalui Lembaga Amil Zakat Sekolah Alam Indonesia ya. Nomor rekeningnya ada tertera di layar Anda insya Allah. Nasyid apa? Masih sebuah karya ya dari Mas Barata, kita nasyid Seruan. Seruan. Nasyid pertama ya, di album pertama. Ya, album pertama kami Seruan. Ini karya Mas Barata dan liriknya saya sangat suka. Ini mungkin salah satu nasyid terbaik yang pernah dibuat ya di Indonesia ya, menurut saya. Semua terbaik sih. Semuanya menurut... Tiada yang berhak memilah negerimu tercinta. Atau mereka musuh yang nyata. Pemuda bagi tegak bentang cakrawalamu. Tepiskan kemalasan lepas belenggu. Asa belati fikir dan akalmu. Tunjukkan semangat bagai singa tegar membaja. Takkan bebas dunia Islammu hanya dengan ragu. Dan termangu menjalin mimpi tanpa gerak maju. Takkan tegak dinul Islammu tanpa kerja nyata. Dan tercencang jeratan angan hampa. Negeri bulan terangan, adhan di pelosoknya. Baratnya timur dan selatan hingga utara. Tiada yang berhak memilah negerimu tercinta. Atau mereka musuh yang nyata.
selalu bertindak lemas terukir, berbilang saksi sejarah akan keagungan pemuda Al-Islam membumbung ke langit tinggi, getarkan bumi kokoh getup pintu arasi, kan terpatri catatan suci bangga berseri dan terurai jarak jahili bakondak abadi, yakin diri kan tercipta lagi khaybar sejati di naungan asma Rabbul Izzati. Gerak laju musuhlah batasi sudut pandangmu pada dinding-dinding sempit di sekelilingmu, hancurkan semua dan bentang luas cakrawala mengembang meliputi semesta. Harus ada darah tetes ke bumi hai pemuda, tegakkan Al-Islam kian meninggi. Harus ada jiwa ridho berkorban, menggapai hidup mulia atau syahid kematian. Tiada yang berhak memilah negerimu tercinta atau mereka musuh yang nyata. Hancurkan semua dan bentang luas cakrawala mengembang meliputi semesta. Harus ada darah tetes ke bumi hai pemuda, tegakkan Al-Islam kian meninggi. Harus ada jiwa ridho berkorban, menggapai hidup mulia atau syahid kematian. Menggapai hidup mulia atau syahid kematian. Menggapai hidup mulia atau syahid kematian. Ngomong-ngomong lagu ini nih ya, teman semua. Ini saya ingatkan lagu, saya beli kaset ini tahun 95. Kan antum rekaman 94 ya? Iya, akhir 94. Akhir 94 ya. Jadi 95, waktu itu saya sedang di sebuah toko busana muslim. Yang punya itu sedang setel ini. Dia bilang, ah Fatur ini nasyid baru ini. Keren. Saya dengerin lagu ini, saya baca syairnya. Saya dengerin, camatin. Ini lagu syairnya luar biasa. Syairnya benar-benar menggugah jiwa. Out of the box. Pertamanya aja sudah bilang pemuda. Apa? Pemuda bangkit tegak bentang cakrawala. Ini keren banget. Yang nyiptain, yang nulis siapa waktu itu enggak ada namanya. Enggak ditulis namanya. Yang nyanyi siapapun enggak ada, cuma di satu Islam doang. Nama-namanya enggak ada itu. Itu saya penasaran. Kayaknya pengurus masjid itu. Mas Bon. Saya penasaran, ini lagu bagus. Kemudian saya ikuti itu semua di album tersebut ya. Ini syairnya luar biasa. Tidak mungkin orang-orang sembarangan yang bikin syair ini. Belakangan akhirnya saya tahu dan saya kenal, bahkan sempat berinteraksi bersama beliau. Ternyata yang membuat syair ini adalah yang sekarang ini sedang terbaring di rumah sakit. Ya, Mas Barata Adi Dharma. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit beliau. Amin. Segera kembalikan kesehatan beliau sehingga bisa berkiprah lagi dalam pelantika, ya paling tidak di nasyid ya Indonesia insya Allah. Dan beliau itu tawadu banget. Artinya apa? Dia mencipta lagu itu enggak pernah cerita. Oh gitu. Iya. Yeah. Sampai anaknya itu enggak tahu. Saya ngobrol-ngobrol itu, enggak tahu, jangan dikasih tahu. Itu padahal anaknya sendiri. Ya Allah. Kebetulan anak terakhirnya beliau nih Abbas masih kelas 2 SMP kalau enggak salah ya. Abbas itu teman satu kelas anak saya di SD. Jadi ya cukup dekat lah. Memang iya kayaknya anaknya enggak tahu kalau bapaknya itu peta lagu yang bagus-bagus gitu. Karena memang sejak tahun 2001 ya lagu yang tadi persembahan itu adalah persembahan terakhir Mas Bar buat Izzatul Islam ya. Bikin lagu terakhir tuh beliau di situ. Dan ternyata bukan cuma Izzatul Islam, ada tim nasyid lain yang pasti Anda akan juga cukup terkejut kalau kami sebutkan namanya. Itu juga terbidani secara tidak langsung oleh Mas Barata Dharma. Tapi nanti akan kita cerita. Ya, orangnya nanti akan mau datang apa kirim video sih jadinya? Kirim video. Kirim video. Nanti ada videonya yang akan kami tayangkan insyaallah.
Lagi di-upload insyaallah ya. Lagi sedang di-upload. Dan jangan lupa teman-teman, kami mengajak teman-teman sekalian yang ada keluangan dana mau berapapun ya untuk berdonasi bagi pengobatan atau biaya rumah sakit dari Mas Barata. Beliau ini sampai sekarang saya enggak tahu juga sakitnya apa. Dan itu enggak penting lah ya. Yang penting kita memberikan apa yang kita bisa berikan dan mendoakan semoga beliau lekas sembuh. Allah segera cabut penyakitnya insyaallah. Baik. Berikutnya kita sama-sama harus punya tekad. Bentar, ada sambutan dulu. Oh, ada sambutan dulu. Ya. Baik. Ini karena kita menggunakan tempat. Sekolah Alam Indonesia, kami berikan kepada pimpinan dari Sekolah Alam Indonesia, Pak Yuda Kurniawan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak Yuda. Tepuk tangan dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini jarang, gak ditonton ini jarang banget nih kita tampil. Kita nonton sendiri. Oh, ada penontonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Langsung saja dalam konser Ta'awun online ini, tribute to Ustadz Barata. Saya mengenal sosok beliau, Barata Adhidharma, sebagai kepala sekolah yang tangguh. Beliau adalah kepala sekolah alam pertama yang tentu tidak mudah untuk membangun kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang tua dengan menerjemahkan konsep Bang Lendo menjadi kegiatan harian yang menyenangkan. Beliau bersama teman-teman guru membumikan konsep sekolah alam dengan sangat apik. Kaya kegiatan, menyenangkan, dan penuh tantangan. Sebagai kepala sekolah yang menggawangi lembaga independen seperti Sekolah Alam Indonesia, bersama anak-anak muda yang memiliki idealisme tinggi, berusaha memfasilitasi kegiatan belajar demi terciptanya generasi robani. Beliau dikenal kritis dan sangat fokus, detail terhadap pengajaran anak-anak di kelas. Karena selain menjadi kepala sekolah, Barata Adhidharma juga menjadi guru kelas. Sebuah tanggung jawab moral yang tidak mudah dilaksanakan saya kira. Pak Barata, safakallah, semoga cepat sembuh. Pak Barata bisa berkumpul kembali di tengah keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Anda pasti kenal banget dan ini salah satu nasyid yang cukup terkenal karya dari Mas Barata Adhidharma. Ini sama-sama ya. Nasyid ini pernah juga dijadikan sebagai mars mahasiswa waktu zaman reformasi. Yoi. Jadi mars. Ini lagunya. Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati. Jasad ini, darah ini, sepenuh ridho di hati. Kami adalah panah-panah terbujur yang siap dilepaskan dari busur. Tuju sasaran siapapun pemanahnya. Kami adalah pedang-pedang terunus yang siap terayun menebas musuh. Tiada peduli siapapun pemegangnya, asalkan ikhlas di hati, Tuhannya ridho ilahi, Rabbi. Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad
jasad ini, darah ini, sepenuh rindu di hati. Kami adalah tombak-tombak berjajar yang siap dilontarkan dan menghujam, menembus dada, lantakan keangkuhan. Kami adalah butir-butir peluru yang siap ditembakkan dan melaju dan mengoyak, menumbang kezaliman. Asalkan ikhlas di hati, Tuhannya ridho ilahi, Rabbi. Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati, jasad ini, darah ini, sepenuh ridho di hati. Kami adalah mata pena yang tajam yang siap menuliskan kebenaran tanpa ragu, ungkapkan keadilan. Kami pisau belati yang selalu tajam, bak kesabaran yang tak pernah padam. Tuk arungi dakwah ini jalan panjang, asalkan ikhlas di hati, Tuhannya ridho ilahi, Rabbi. Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati, jasad ini, darah ini, sepenuh ridho di hati. Jasad ini, darah ini, sepenuh ridho di hati. Tajam banget nih ini, syairnya. Ini lagu ini paling unik waktu rekaman tahun 94 itu, karena nada awalnya bukan begini ya, Juk ya. Kami sadari jalan ini. Jadi nadanya tuh gak rocky banget deh. Nah, kami terus sadari. udah nampak tuh totalnya. Ya, kemudian ke malam sebelum masuk dapur rekaman besok paginya, itu malamnya tuh kita ganti nadanya dan juga kita ganti teksnya. Ada teks yang ditambahin ya sama Bambang, sama Novi. Bambang Suherman ya, ketua FOS Forum Zakat. Itu nulis teks yang bagian bawah nih, kami adalah mata pena yang tajam, dan selanjutnya itu tulisan beliau. Tapi ya atas persetujuan Mas Bara pasti ya. Pantus panjang banget. Pantus panjang. Oke, ini kita kenalan dulu ya dari yang hadir hari ini. Ini spesial banget teman-teman sekalian, karena ini tim Nasyid Izzatul Islam All Stars. All Star. Jadi gabungan dari yang lama maupun yang baru. Yang baru semua datang ya? Datang. Woi, datang main. Kecuali Mas Hafiz di sana nih ujung. Oh iya, Hafiz ada di operator. Jadi perkenalkan dulu yang paling ujung kanan, Mas Fatur Rahman. Mas Fatur Rahman ini beliau menggawangi album-album Izzatul Islam dari tahun 99 ya, album Seruan sampai album Kembali. Kembali. 99. Kembali sampai Saatnya Kemenangan. Saatnya Kemenangan tahun 2009. Jadi 10 tahun lebih beliau menggawangi Izzatul Islam dan karyanya banyak banget ya. Nanti kita bawakan beberapa karya dari Mas Satur yang pasti Anda juga kenal. Kemudian yang di keyboard nih Pak Mujira Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung, insya Allah sih masih kenal ya, karena masih bergabung dengan ISIS. 2001-2002 ya? 2002 Mas. 2001. Muji. 2002, berarti 1000 satunya. 2002, satunya 1000. Emang harga apa? Kalau 2003 susah baginya. Kemudian di belakang saya ini Mas Dede Permana, ya. Pak Guru. Amen. Beliau ini masuk tahun berapa, Dek? 2012 ya? 2010-an, 2012 lah. 2012. Tapi mulai diajak-ajak 2010 naik ya, pesawat. Udah kita ajak dari, udah mulai diajak naik pesawat 2010. Terkenang banget kayaknya, Dek. Malaysia ya. Pengalaman pertama. Kemudian, Om Dede ini, Wan, udah ijis banget. Kecuali satu. Apa? Makan ayam. Dia belum bisa makan ayam. Dia termasuk fans berat ISIS. Belum bisa makan kambing, makannya ayam doang. Ya,
Termasuk fans berat isi ya? Dede ini fans berat Yaizatul Islam, fans berat Esatul Haroka. Jangan dibuka. Dibuka semua. Kemudian sampingnya lagi nih Mas Agus Suharyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita kenalnya dengan selayaknya. Pasti kenal. Pasti kenal. Puisi-puisi. Mas Agus puisi. Dari album pertama ya? Pertama, dari pertama. Dari album pertama itu Mas Agus bagian puisi-puisi. Jadi kalau dengar suaranya basah-basah mantap. Selayaknya. Itu jadi horor ya. Israel telah berdiri. Beliau gabung dari SIS dari tahun 94, dari kita zaman masih unyu-unyu. Unyu-unyu. Sampai onyo-onyo. Sampai onyo-onyo. Sampai tahun 2014 ya? Lumayan 14. 20 tahun lebih. 20 tahun. Tahun lebih, Masya Allah. Sampaikan lagi, waduh ini udah ganteng nih Bang Raja Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. King of Solomon. Bang Khalid, udah Khalid Riza, Haji Khalid Riza. Ini beliau udah lama ya gak manggung bareng kita ya, terakhir pas kemarin di konser. Terakhir azan di masjid. Terakhir ada di masjid. Udah Khalid, tahun berapa itu yang meninggalkan Hizatul Islam? Udah lama pokoknya. Udah lama. 2008 atau 2009 gitu ya. Kenapa meninggalkan? Udah gak usah itu, gak usah diinget-inget. Gak usah diinget-inget. Kenangan buruk gak usah diinget-inget. Kostumnya belum dibalikin. Sibuk deh, sibuk. Ini beliau basis kami dari tahun 94 ya. Dari awal banget Hizatul Islam berdiri. Basisnya Mas Khalid. Kemudian di atasnya Bang Khalid ada Bang Al-Falak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Falak. Bung bareng Dede ya tahun 2012, tapi diajaknya si duluan Dede ya. Duluanan nih. Duluan Dede. Baru yang lain tuh diculik satu-satu. Paling pertama Dede duluan. Dede sama Ojil. Sampingnya Bang Falak ada Bang Marzuki. Assalamualaikum. Siapa yang gak kenal? Siapa yang gak kenal Bang Juki? Banyak. Siapa? Tapi nama sempat enak dilaguin Bang Benyamin. Bang Benyamin. Juki. Oh Juki. Juki. Ada tapi ceritanya ya, enggak selamat tinggal aja pokoknya. Oh iya. Ah, beliau nih yang nulis lagu Selamat Tinggal Sahabat. Beliau meninggal di satu Islam sebenarnya paling pertama nih dia nih. Pamit enggak? Pamit bikin lagu itu. 98. Harusnya bikin lagu 99. 2000. Jadi abis kelar album Kembali. Jadi album Kembali ini unik teman-teman. Dua versi. Versi pertama ada jukinya, versi kedua enggak ada jukinya. Kok bisa gitu sih? Direvisi berarti. Yang lagu yang enggak ada jukinya. Yang lagu enggak ada jukinya. Jadi kita rekam dua kali, beneran rekam dua kali. Udah kita jual, terus kok kayaknya banyak ngaco-ngaco kita rekam ulang. Oh, berarti ketahuan ya faktornya. Pas rekam ulang itu Juki udah pergi ke Moskow, jadi ya udah enggak ada jukinya tuh. Makanya di foto itu enggak ada Marzuki karena udah enggak ada. Enggak, sebenarnya alasannya gara-gara di foto itu enggak ada, jadi oh iya kembali lagi. Tapi ya, di foto dia enggak ikut. Tapi rekening ngalir terus. Ya, amin. Rekening pahala. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut, yang di atasnya Juki ada Bang Ahmad Rahmat Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita manggil Bang Ozil. Ozil. Karena dia ngefans sama Arsenal. Bentar lagi Ozil. Padahal kalahan mulu. Pasar tahu juara. Bang Fauzi gabung bareng Dede nih tahun 2012. Abis lebaran main caci-cacian. Main bully-bullyan bola. Kemudian yang pegang kahun, drummer kita Bang Fahri. Bukan pegang, didudukin. Oh didudukin. Didudukin dong, gak dipegang-pegang. Yang didudukin kahun, Bang Fahri. Mohon doanya ya, beliau istrinya lagi hamil anak pertama. Semoga lancar-lancar. Ibu bayinya sehat, semuanya lahir selamat. Normal ya. Dan juga jadi anak yang soleh-soleh lah. Amin. Pertama yang lahir anaknya. Tapi pasti anaknya, saya tahu nih anaknya pasti belakangnya Siregar. Oh iya, pasti. Siregar. Siregar juga soalnya. Sama kayak istrinya Mas Fatur. Dan yang paling ujung kanan. Sampai gak kenal ya. Waalaikumsalam. Pak Novi Hardian. Oke. Kita sudah menuju, alhamdulillah ya, sudah menuju ke 15 juta rupiah nih donasi buat Mas Barata, alhamdulillah. Oh, udah nambah lagi? Oh belum. Oh yang satu lagi ada personalis Hizatul Islam yang ada di belakang operator namanya Mas Hafiz Abadi. Ini karena udah kepenuhan ya, jadi beliau udah di situ aja. Ya, jadi saya khawatir kalau saya ke situ merusak suasana. Takut miring. Merusak.
Saya isar ya. Saya peduli. Peduli dengan satu Islam. Oh ya, informasi tambahan Ustadz Afwan dan kawan-kawan. Insya Allah donasi tahun ini akan kita buka sampai dengan tanggal 4 Juni. Oh, 4 Juni. Jadi terus, insya Allah ya, kalau ada sahabat Izzatul Islam yang mungkin ini kan tanggal 30 ya. Iya, 30 ya. Banyak libur ya, gak tahu tanggal. Mungkin tua, baru ya, tanggal 1 terima gaji ke 23. kebanyakan. baru mau ingin menyampaikan komitmen untuk tahun, boleh disampaikan di kolom komentar FB Izzatul Islam atau FB di Sekolah Alam Indonesia. Oh iya. Nanti insya Allah akan follow up sama admin. Oke, jadi jadi gak mesti hari ini dikirimkan insya Allah. Teman-teman dan, tinggal komen aja ya. Komen bilang insya Allah saya ikut berdonasi atau ikut bertahun gitu ya. Nanti akan atau dihubungi. Kalau malu di kolom komentar, bagi teman-teman sahabat Izzatul Islam yang sudah terkoneksi dengan admin ofisial Izzatul Islam ya, atau admin ofisial dari Sekolah Alam Indonesia, bisa WA langsung ya, sampaikan komitmen donasinya. Tapi kita buka sampai dengan tanggal 4 saja. Oke. Jazakallah khair, Pak Fis. Dan teman-teman, ini ada sebuah lagu. Lagu ini dimasukkan dalam album kedua, album Ramadan. Udah lama banget gak dibawakan dan karena memang sulit ya. Lagu ini adalah sebuah refleksi tentang takbiran. Ini mumpung masih bulan Syawal, kita bertakbir sama-sama. Takbiran tuh seperti apa sih hakikatnya? Nah, ini dia nasyidnya. Hakikat. Kami ketemu dengan beliau ini, yeah, sekarang sudah menjadi seorang pengacara muslim yang handal, Masya yang sudah taubat, salatnya rajin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya salah satu wasilah dari nasid menjadi bisa jadi. Namanya perlu sebutin enggak? Perlu enggak apa-apa. Namanya Ombat Tengkorak. Mungkin kalau yang bersangkutan nonton saat ini, namanya Mas Haris Nasution, panggilannya Mas Ombat Tengkorak. Ombat Tengkorak. Salam hormat dari kami untuk Anda, Mas Ombat. Kita rindu ingin ketemu dengan Anda. Masya Allah. Mungkin suatu saat bisa ketemu ya. Mungkin, jadi, mungkin suasana perasaan itu juga yang dialami oleh para sahabat Izzatul Islam kita ketika mendengarkan nasyid-nasyid Izzatul Islam. Ya. Termasuk kita, karena lagu-lagu seruan seperti tadi yang dari awal ISIS ada itu menemani dakwah kita di SMA dulu. Masya Allah. Lagu-lagu seruan, hakikat. Masih SMA. Makanya ketika mendengar beliau sakit kemudian diajak konser. Masa tua banget. Sayangnya waktu saya SMA belum ada ijus ya. Waktu saya SMA belum ada ijus. Oh ya. Berarti yang salah siapa? SMA-nya salah. Tetap gak mau salah dia. Ayo kita. Baik, siap. Oh iya, ada update lagi. Update donasi tadi. Update donasi. Ada update donasi ya, sudah 11.507.196 rupiah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami berharap
bagi teman-teman sekalian yang sudah mentransfer donasi, alhamdulillah jazakumullah khair jaza, untuk berkenan mengkonfirmasi ke nomor WhatsApp yang ada di layar ya. Iya, atau ada di status Facebooknya itu ada keterangan description-nya itu ada nomor WA nomor konfirmasi. Nah. Karena selisihnya lumayan sampai 4 juta 5 jutaan yang belum teridentifikasi itu transaksi dari siapa. Jadi mudah-mudahan dengan teridentifikasi bisa teradministrasi dengan baik. Ya. Gitu. Ya. Jadi mohon konfirmasi teman-teman. Tinggal klik ya, kalau nggak salah itu kan WA klik ya. Di layar juga ada ya nomor konfirmasi WA. Atau di description tinggal klik WA.me-nya. Ya. Jazakumullah khair. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian. Dan masih kami buka sampai tanggal 4 Juni. Kita nyanyi sampai tanggal 4 Juni enggak? Iya kita. Sampai jam 11 aja. Kita nyanyi normal di sini. Nyanyi normal. Nyanyi sampai tanggal 4 Juni. Oke, nasyid berikut juga beliau itu membuat sebuah album yang khusus didedikasikan bagi Palestina. Jadi sejak awal tahun 96 itu beliau sudah sangat concern dengan Palestina dan sampai sekarang ini dakwah beliau juga mungkin salah satunya menjadi pengiring ya. Syair-syair beliau ini pengiring dalam perjuangan pembebasan Palestina di negeri kita ini. Sebuah nasyid yang menjadi salah satu yang andalan ya di album ketiga kami waktu itu untuk sebuah cita Langkah Abadi. Menapak langkah-langkah abadi, menapak tanpa henti, menapak langkah-langkah abadi, menapak tanpa henti, menapak langkah-langkah abadi, menapak tanpa henti. Palestina milikmu, Palestina merdeka, yang telah kemenangan, sunnatullah pastikan terlaksana, pertarungan menanti. Palestina milikmu, Muslim sedunia, yakinlah kemenangan. Kerinduan akan jiwa merdeka, kami tak terkalahkan. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Gunung-gunung lembadan bebukitmu tak layak dihinakan, tak layak dihinakan. Dan kami singa-singa, dan kami singa Allah merangsak ke hadapan, merangsak ke hadapan. Gunung-gunung lembadan bebukitmu tak layak dihinakan, membawa panji-panji Al-Quran tak gentar membebaskan. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Bersama ku mandang ada, bersama ku mandang ada, seiring gerak mentari, seiring gerak mentari. Bakhlaskar Salahuddin, bakhlaskar Salahuddin, bertakbir dan meninggi, bertakbir dan meninggi. Jemaahkan Khaibar kembali, berkumandang di bumi, dan Allah sang pencipta akan menjadi saksi. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah-langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Menapak
menebak, Israel akan berdiri menebak, dan tetap akan berdiri menebak, sampai Islam menghancurkannya sebagaimana kami hancurkan di pulau ini. Allah Akbar, menebak tanpa henti Palestina milikmu, yang kemana-mana sunnatullah pastikan terlaksana, pertarungan menanti. Palestina milikmu, muslim sedunia, yakinlah kemenangan. Kerinduan akan jiwa merdeka, kami tak terkalahkan. Langkah ini langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah abadi, menapak gagal laju tanpa henti. Langkah ini langkah abadi. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga nasihat-nasihat yang ditulis Mas Bar menjadi amal-amal yang abadi, senantiasa mendapatkan sebagai sebuah amal jariah. Amin. Sampai amin. Kapanpun. Ya, selama nasihat ini masih ada, insya Allah beliau akan tetap mendapatkan manfaatnya, insya Allah. Amin, amin. Amin, amin. Dan sekali lagi kami juga doakan, syafakallah, Mas Barata, semoga selalu sembuh. Syafakallah. Lekas bisa bekerja, aktivitas ya, seperti sedia kala, insya Allah. Amin, ya amin. Ya ini ada yang punya kesan-kesan lain nggak tentang Mas Barata? Mar juga nih, belum ngomong dari tadi nih. Gimana, Mas? Mas Barata itu nggak pernah marah dia. Cool. Oh, bukan ini marah mulai, enggak. Sama aneh enggak marah. Oh, oh, iya. Cuma didiemin aja. Lah itu marahnya dia begitu. Didiemin aja. Itu diamnya tanda cinta. Ya, tanda. Ya malum kita zaman dulu masih mahasiswa konyol-konyol lah. Masih kelihatan sih. Dia gregetan melulu dia. Gregetan dulu susah. Dia gregetan. Karena kita bandel-bandel banget dulu waktu masih mahasiswa. Jadi ya. Maafin mereka ya Mas Bar ya kalau nontonnya. Apalagi dia nih, semuanya lah. Nanti Gus gimana Gus? Iya, Mas ya, Bar selesai itu kalau, Pak Marjuki itu. Kalau Mas Bar kebenaran ini apa satu apa jurusan ya matematik ya? Ya sama-sama matematik. Dulu matematik ya. Tapi pas kita masuk Mas Bar udah lulus. Lucu juga ketika dikenalin siapa Mas Bar nama lengkapnya? Namanya Mas Barata SSI. Emang sih siapa? Suami sayang istri. Masya Allah. Bercanda maksudnya. Suami kayak gimana? Bisa bercanda ya? Beli. Bercanda, ternyata suka bercanda juga. Padahal kalau tipe beliau tipe yang sangat serius ya. Sampai kita nih terbukti kan, Ijis kalau orang serius kan itu beliau yang... Beliau ini selain juga di, mungkin banyak kenangan beliau tuh selain di Izzatul Islam, juga di Matematika UI, juga di, beliau ini awal lulus kuliah, beliau mengajar di Al-Hikmah. Jadi mungkin teman-teman dari Al-Hikmah atau alumni-alumni dari Al-Hikmah juga mungkin banyak ada yang menyaksikan ya. Tayangan ini juga mungkin bisa mohon doanya turut membantu untuk kesembuhan Mas Barata. Kemudian setelah dari Al-Hikmah beliau pindah ke High Scope ya. High Scope. Ke sekolah High Scope. Ke sini dulu. Jadi kepala sekolah dulu. Kepala sekolah di Sekolah Alam. Kemudian berapa tahun waktu itu ya? Berapa tahun, Fik? Sampai ya, pertama kali 2002. Tahun berapa? Tahun berapa? Sampai 2002. 98 berarti ya? Iya, 98 sampai 2002 ya Bos ya. 2002 ya. Pokoknya saya masuk Mas Barata keluar. Ente sih masuk. Gara-gara lobby kali ya. Iya. Canda-canda. Gara-gara saya nyanyi mulu di sekolahan. Jadi tahu setelah di Al-Hikmah beliau di Sekolah Alam Indonesia ini menjadi kepala sekolah pertama. Kemudian beliau pindah ke High Scope yang di Simatupang. Jadi saya enggak ditanya nih kesannya. Oh iya. Mas Sofi. Harus dong. Gimana Mas? Pengen banget ditanya. Jadi saya kan beririsan ya antara IJIS sama Sekolah Alam Indonesia. Jadi saya mau sampaikan ini aja. Di antara yang terkesan banget buat saya di Sekolah Alam Indonesia itu ada beberapa profil ya. Pak Barata sebagai kepala sekolah, ada Bu Cace. Cace ini co-founder. Ada Bu Asih. Bu Asih ini sampai sekarang masih direktur keuangan. Masya Allah. Ini ada orangnya di sini. Direktur administrasi. Terima kasih walaupun Bu Asih. Apapun. Orangnya ada di sini Bu Asih. Ada Bu Uti. Ya, Bu Uti, ada Pak Iman ya. Nanti Pak Iman mungkin mau nyumbang lagu ya. Dan juga stakeholder yang lain. Tapi itu yang cukup dekat lah 5 orang ini selama
mengajar di Sekolah Alam Indonesia. Habis itu baru datang ke sahabat-sahabat yang lain. Yeah. Ya, semoga ini menjadi salah satu amal jariah beliau juga ya. Insyaallah tadi. Membangun sekolah alam ini, dan sekarang Sekolah Alam Indonesia ini udah keren banget. Ini sudah milik sendiri lahannya di Cipedak. Masya Allah. Dan nanti setelah kita selesai konser, kita ada view sedikit lah ya sekolahnya. Siap, ya. Kalian ngeliat sekolahnya kayak apa gitu, hijau banget. Kita promoin. Kita promo. Yeah. Tapi udah penutupan sih ya. Yeah. Barunya udah penutupan, jadi bukan promosi juga. Ya, insya Allah tiap prestasi sekolah alam yang diraih di Toreh itu ada kebaikan-kebaikan yang akan terus mengalir ke Mas Barata, insya Allah. Sampai sekarang, insya Allah. Dan itu jadi jariah beliau, insya Allah. Amin, amin. Baik, dan juga menjadi wasilah penyembuhan beliau juga ya, semoga ya. Amin, ya Rahman. Oh, alhamdulillah nanti Bu Cace ya, tadi disebutkan Mas Novi ya. Bu Cace selaku co-foundernya Sekolah Alam Indonesia akan hadir, alhamdulillah. Masya Allah. Untuk berbincang-bincang tentang Pak Barata ya. Masya Allah. Baik, nasyid lagi. Tadi udah lagu Palestina, kita Palestina lagi ya. Intifado ya. Ini nasyid Intifado, coba Juk, cerita Juk, Intifado Juk. Ini nasyid paling berkesan buat beliau karena kalau dulu ya, dulu zaman kita masih muda, kalau sekarang udah agak ngeri-ngeri melakukan hal itu ya. Gimana Juk? Ya, nasyid paling seru lah gitu ya. Pertama tampil kita di Solo waktu itu. Di Solo, betul. Orang-orang tadinya ngeliat ISIS itu gak terlalu concern, ini kok aneh gitu di nasyid ya. Begitu Intifado kita teriakan, pada berdiri semua hadirin ya. Pada takut masih gimana? Ikut takbir gitu ya, padahal yang hadir itu bukan aktivis dakwah ya, itu umum sekali. Jadi begitu Intifado kita bawakan, mereka berdiri semua gitu ya. Untungnya gak ikut lempar kertas ya. Gak ngelempar sendal ke kita. Itu ada kejadian tuh di Jakarta, tuh Juki juga kalau gak salah nyanyi. Iya. Sampai penonton itu ikut emosi, sampai sendalnya dilempar ke bendara Israel. Oh itu saya tahu itu, waktu kita launching album kembali. Album kembali. Di Granada. Balai Sarbini. Balai Sarbini sekarang. Karena kita pakai bendera Israel besar kan, kemudian saya lompat nembus bendera kan. Iya. Yang lainnya ngelempari kertas. Penonton lempar sendal. Mending kalau sepasang ya. Cuma satu. Kita bawa pulang. Kemudian juga ya, di menarik juga ya waktu di ini juga di Balai Rung UI. Acara salam ya, ini Pak Agus panitia ya waktu itu. Jadi itu Balai Rung UI yang segede gitu penuh banget. Kita nyanyi soundnya waktu itu ya zaman dulu kita belum ngerti sound ya. Jadi soundnya jelek banget, akhirnya udah kita gak usah pakai mic aja. Bayangin kita nyanyi gak pakai mic. Di Balai Rung, balai segede gitu. Itu nekat banget sih. Kita nyanyi gak pakai sound system, gak pakai mic. Belum kenal Mas Fahmi ya kemarin. Belum kenal apa-apa. Nekat tuh, tahun 95. Lagu ini juga, tapi langsung tepuk tangannya meriah ya. Sampai orang pada berdiri semua. Itu kasihan kayaknya. Ini lagu ini tepuk memang. Tepuk tangan itu kasihan kan. Sebelum album kembali itu. Panggungnya berarti. Stage. Emang happening stage-nya luar biasa lagu ini ya. Mantap. Ini okay, karya. Karena tadi diceritakan pada berdiri, kita berdiri aja. Oh kita berdiri, oke. Kayaknya Intifado duduk gak seru. Iya. Gak bisa nyanyi. Perlu megang ini gak? Tapel itu, batu gitu. Perlu ngelemparin lagi gak ke Juki? Yang punya tas pinggang bisa disiapkan dulu ya. Eh cuman ingat jangan lompat-lompat ya. Yang punya dompet silakan dilempar. Ini sekolahnya orang. Iya, kita ini udah lama banget gak dibawain, jadi mohon maaf kalau ngaco-ngaco dikit. Yuk latihan dulu ya. Ipai jangan berdiri tapi. Palestina! Intifado! Intifado! Batu-batu berhamburan, lontarkan keagungan dari tangan-tangannya. Intifado! Membebaskan, takkan nembus halangan, meletakkan kekerdilan, jiwa musuh Allah yang terlantarkan. Batu-batu berhamburan, terlontarkan keagungan dari tangan-tangannya. Membebaskan, tak kedar nembus halangan, meletakkan kekerdilan, jiwa musuh Allah yang terlantarkan. Tiada lain tujuan, bebasnya negeri Islam. Tiada lain tujuan, bebasnya negeri Islam. Tiada lain tujuan, bebasnya negeri Islam. Negeri para nabi dan utusan. Tiada lain tantangan, jihad terus dikobarkan. Tiada lain tantangan, jihad terus dikobarkan. Tiada lain tantangan, jihad terus dikobarkan. Untuk tanah suci yang dihinakan. Intifado, Intifado,
batu-batu berhamburan, lontarkan keagungan dari tangan-tangan yang ibadah membebaskan takdir tembus halangan, melantarkan kegembiraan jiwa musuh Allah yang terlantarkan. Al-Farta tetap Palestina bumi Islam. Al-Farqa tetapkan Palestina bumi Islam. Al-Farqa tetapkan Palestina bumi Islam. Takkan ia dapat terjajakan. Tertanam kesungguhan azam yang terwujudkan. Tertanam kesungguhan azam yang terwujudkan. Tertanam kesungguhan azam yang terwujudkan. Untuk Allah sayalah kebebasan. Intifada, intifada. Batu berhamburan, lontarkan keagungan dari tangan-tangan yang membebaskan, tak getar tembus halangan, meletakkan keadilan jiwa musuh Allah yang hancurkan, terlantarkan. Darah yang tertumpahkan menetes ke bumi adalah harga tinggi perjuangan. Air mata yang mengalir membasahi pipi, jangan terkadang batu-batu berhamburan, lontarkan keagungan dari tangan-tangan yang membebaskan, tak gentar nembus halangan, lontarkan keadilan jiwa musuh Allah yang terlantarkan. Hapuskan kegentaran, hapuskan kegentaran, tombakan perjuangan, intifada, ridho Allah tujuan, jannahnya kepastian, ridho Allah tujuan, jannahnya kepastian, ridho Allah tujuan, jannahnya kepastian. Palestina, Palestina, intifada, intifada. Ini kayak marah-marah ya. Pantes, eh pantes pada datang ya. Semua tuh orang. Emang marah-marah. Emang marah-marah. Nyuwun sewu Pak RT. Yang lagi tidur nih. Yang lagi tidur siang. Maaf ya berisik. Maaf ya berisik. Jadi, oh next break, oh, ada break sedikit. Total donasi alhamdulillah sudah bertambah sedikit ya, 11.600.000 yang sudah konfirmasi. Yang belum konfirmasi masih ada 4 jutaan lagi. Jadi sudah terkumpul 15 alhamdulillah ya. Mohon bagi teman yang sudah berdonasi untuk memberikan konfirmasi ke teman-teman sekalian yang menjadi ini di Les SAI sehingga memudahkan kami untuk bisa mengetahui ini yang ini dananya buat Mas Barata yang mana gitu. Tep apa lagi? Break. Kita break dulu. Oh, bukan break. Bukan break. We'll be right back.
Kepadamu jahit benteng kebenaran, selalu rindu akan lahir kejayaan. Kepada pewaris tatanan gemilang, menapak tegak menyongsong masa depan. Kepada pewaris tatanan gemilang, menapak tegak menyongsong masa depan. Kepadamu jahit benteng kebenaran, selalu rindu akan lahir kejayaan. Kepada pewaris tatanan gemilang, menapak tegak menyongsong masa depan. Kepada pewaris tatanan gemilang, menapak tegak menyongsong masa depan. Hey! Kepada mujahid benteng kebenaran, selalu rindu akan lahir kejayaan. Kepada pewaris tatanan gemilang, menapak tegak menyongsong masa depan. Kepada pewaris tatanan gemilang, menapak tegak menyongsong masa depan. Kuatkan tekad, teguhkan hati, ikhlaskan diri, ridho ilahi. Aral menghadang, bukan penghalang. Apabila azam kuat menghujam, tegakkan al-haq, hantam al-batil. Kalimat Allah tegak meninggi, cahaya Al-Quran tebar di dunia, jadi penerang insan semua. Yo yo ayo dalam persatuan, bersatu tekad tuju kemenangan. Keyakinan yang harus tertanam, masa depan di tangan Islam. Yo yo ayo dalam persatuan, bersatu tekad tuju kemenangan. Keyakinan yang harus tertanam, masa depan di tangan Islam. Masa depan di tangan Islam. Masa depan di tangan Islam. Yay. Itu tadi apa judulnya lagunya? Yel-yel aja. Yel-yel. Masa ditebang di tangan Islam. Itu semuanya juga karya Mas Barata. Iya. Jadi di album Izzatul Islam tuh agak unik karena ada nasyid-nasyid pendek gitu ya. Apa sih? Mungkin gak cuma enggak ada judulnya, cuma interlude aja gitu. Di album Soruan itu yang tadi dua ya, yang Yoyo Ayo sama yang Kuatkan Tekad. Kuatkan Tekad. Itu di album Soruan dua-duanya kalau enggak salah. Ya. Kemudian kita gabungin jadi satu lagu biar jadi gitu nyanyi. Cicat sedikit ya. Ini ada kenangan lagi enggak tentang Mas Bar dari Holid mungkin? Udah Holid. Ya kalau dari saya pertama Mas Barata itu tentu saja senior ya di Matematika UI. Pengalaman kami beliau adalah orang yang sangat disiplin dan tegas. Jadi pantas kalau beliau menjadi kepala sekolah misalnya di SD Alam atau di High Scope dan seterusnya ya. Sama seperti saya juga mengikuti jejak beliau. Jadi maksudnya? Maksudnya bukan narsis ya. Maksudnya beliau adalah guru saya juga. Kita besok bikin konser buat Holid. Menjadi teladan buat kami ya, terutama buat saya pribadi. Itu. Terima kasih itu aja. Jadi Mas Bar ini, Holid menapak tilas di jejak Mas Bar. Jadi dari matematika jadi kepala sekolah gitu. Ya sekali lagi kami ucapkan syafaqallah Mas Barata, semoga lekas sembuh. Dan juga buat teman-teman mohon doanya juga untuk Mas Barata, senior kami, sahabat kami, murobi kami. Semoga biar beliau bisa beraktivitas seperti sedia kala insyaallah. Amin, amin. Apa lagi? Nyanyi ya? Senang Cinta. Senang Cinta? Ini lagu-lagu Mas Barata kelar nih? Masih ada lagi gak? Masih ada. Sudah. Masih banyak tapi... Masih banyak? Tapi belum dilatih. Sebenarnya lagu Mas Barata tuh banyak banget ya. Ada yang tiga album bayangin, ada lagu yang agak panjang tuh, seru insan ke kebenaran agar iza Islam mendunia. Terus ada juga yang panggilan suci iya apa mau dibawain nih lantang bawain nggak usah semuanya, nggak usah semua panggilan suci ya. Depannya gimana sih? Nggak yang ini ya, yang ini lama nggak dibawain juga deh. Jadi ente dulu kan? Ente dulu. Kalau lantang berdiri dong, yuk. Oh. Ya, diri lagi. Oke, berdiri lagi. Cik. Siapa ya? Kan? Kasih pukulan, Pai.
4 kali. Lantang telah terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Lantang telah terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. Panggilan suci, bebaskan negeri Palestina, Palestina. So ini jantung Palestina, kiblat pertama juanan mulia. Al-Aqsa ini jantung Palestina, kiblat pertama juanan mulia. Bagai jiwanan bebas dan merdeka, bagi Kudsi tak bolehkan terluka. Bagai jiwanan bebas dan merdeka, bagi Kudsi tak bolehkan terluka. Bagai jiwanan bebas dan merdeka, bagi Kudsi tak bolehkan terluka. Bagai jiwanan bebas dan merdeka, bagi Kudsi tak bolehkan terluka. Al-Aqsa Kudsi, bebasnya negeri Palestina, Palestina. Hai kedustaan tegas terpampang, mengaku agung perkasa bang Tuhan. Rantai kedustaan tegas terpampang, mengaku agung perkasa bang Tuhan. Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman, terlaknat Yahudi tiada ampunan. Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman, terlaknat Yahudi tiada ampunan. Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman, terlaknat Yahudi tiada ampunan. Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman, terlaknat Yahudi tiada ampunan. Tumpas Yahudi, bebaskan negeri Palestina, Palestina. Lantang telah terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Lantang telah terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. Panggilan suci, bebaskan negeri, hey! Palestina, Palestina, Palestina. Sayapnya tuh khas, dia tegas apa adanya. Tegas tapi gak lemes. Apa adanya. Tapi ada satu kalimat yang sampai sekarang saya masih merasakan. Ada arzak, arzak itu apa? Rasa yang memang dalam ya. Tes. Ya. Ada di album, di lagu Wahai Pemuda Islam. Lagu ini ada di album kedua Islam. Ya. Di album Ramadan ya, di album Ramadan. Wahai pemuda Islam, ada, jalanmu penuh rintangan. Ya, ada syair yang memang sangat kuat sekali menurut saya paling tidak. Ya, kalimat bagai prajurit Badar penuh tawakal, yakini tiada penolong selainnya, gitu ya. Betapa kita diingatkan oleh beliau bahwa untuk mendapat kemenangan itu syarat yang utama hanya satu, yakin bahwa Allah itu akan menolong kita. Ya. Apapun usaha kita, kalau kita gak yakin Allah akan menolong kita, maka sia-sia. Tapi kalau kita yakin, usaha yang remeh pun akan menjadi kemenangan buat kita. Kemudian satu lagi, kemenangan Islam juga kemenanganmu, kekalahannya jadi kedukaanmu. Luar biasa. Kita pingin Islam ini jaya, tapi kita tidak melakukan apapun. Seperti di syair seruan tadi, apa tuh? Tak akan tegak dunia Islammu tanpa kerja nyata. Baik, sudah hadir di sini ya. Pimpinan-pimpinan SAI. Pimpinan Sekolah Alam Indonesia. Itu kita undang semuanya. Ada Bu Tripuji Hendarsih, Bu Cace, Bu Asih. Ini senior-senior di Sekolah Alam Indonesia. Beliau lah yang pertama kali menggawangi Sekolah Alam Indonesia bersama Pak Barata ya.
mungkin akan bincang-bincang sejenak yang dipimpin oleh Mas Novi kali. Kita panggil beliau kali. Ya. Ya, kita panggilkan. Kita panggilkan Bu Ibu Cace. Sukarsi. Tepuk tangan yang meriah. Dan Bu Cace. Silakan Bu Cace, Bu Asih, Bu Cace. Panono boleh disiapkan bangkunya. Mangga, mangga. Allahu Akbar. Maka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Cek. Baik, audiens semua yang ada di rumah masing-masing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aja yang di sini yang tidak bisa menengok, tidak bisa berkunjung, tidak bisa menyapa atau menyambangi, membuat, memberi support ya buat istrinya, itu rasanya gimana? Karena kita kenal, kita dekat dengan beliau. Ya apalagi beliau gitu ya, sebagai seorang istri yang tidak bisa mendampingi suaminya dalam kondisi-kondisi yang sangat butuh mungkin ya, support dari istrinya. Itu sih perasaannya, gak bisa digambarin. Ya, gak apa-apa Bu Cece, pokoknya beliau sudah mengeluarkannya. Nah Bu Cace, ini kan teman-teman Izzatul Islam, kami juga dulu sangat terkesan dan tidak mungkinlah melewatkan profil karakter Pak Barata ya. Nah, dan juga beliau juga tidak mungkin terlepas dengan institusi Sekolah Alam Indonesia. Nah, ISIS, Sekolah Alam Indonesia kemudian berkumpul di sini untuk membuat konser tahun lah. Nah, kalau menurut Bu Cace nih, apa yang membuat kita layak yang melakukan ini buat Pak Barata? Masya Allah ya, berat. Saya sempat menulis satu tulisan ini di buku, ini tahun berapa ya, tahun 2004. Buku pertama kali tentang sekolah alam, itu dikumpulkan dari tulisan banyak orang, termasuk Bang Lendo, Bu Septri dan beberapa teman-teman yang ada di awal perjalanan sekolah alam dulu. Susah banget ya emang menulis, menggali memori yang bukan hanya memori tapi juga pakai air mata, pakai yeah. Bu Asi. Ya Bu Asi juga tahu lah perjalanannya seperti apa ya. Itu ada satu tulisan ternyata, saya juga menulis tentang beliau, tentang Pak Barata Adhidharma. Bahwa pada saat sekolah ini sudah mau kita eksekusi lah ya, bisa dibilang pembicaraan orang itu sudah dikumpulkan, saya, Pak Iman dan Bu Septri saat itu gak ada yang merasa layak untuk jadi kepala sekolah. Masa sekolah jadi gak jadi ada gitu ya, kepala sekolah gak ada gitu ya. Saya lulusan ya ITB yang belum pernah berinteraksi dengan dunia pendidikan, Bu Septri dan Pak Iman juga lulusan IPB yang juga tidak berinteraksi dengan dunia pendidikan secara langsung. Sementara ini adalah konsep pendidikan yang baru gitu ya. Saya coba cerita semangat itu ke suami saya, Pak Hari Firdaus gitu. Kemudian beliau mengenalkan salah seorang sosok, kayaknya bisa nih gitu. Kita telepon dia waktu itu, gak tahu lah tuh bagaimana beliau ketemu, terus datang ke rumah di Menteng Dalem, di Tebet. Panjang lebar saya ceritakan seperti konsep sekolah alam yang dipaparkan Bang Lindo waktu itu. Kan semua baru konsep ya, sekolahnya belum ada ya. Jadi ya udah semua pakai kuah mungkin ya. Semangat itu yang membuat Pak Barata itu tergerak mungkin ya, karena sesuatu yang berbeda. Jadi besoknya malam itu tidak menjawab, pulang, karena pulang harus ke Tanjung Priok dan cukup jauh perjalanannya dari Tebet. Besoknya dijawab. Itu yang membuat kita tambah semangat untuk membuat adanya sekolah alam pada saat itu tahun 98. Jadi kita semua sebenarnya sudah bergabung dengan sekolah alam itu sejak September 97. Dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang lain, tapi sekolah akan berdiri tahun 98 minus kepala sekolah gitu. Nah, itulah
Masya Allah itu perannya Pak Barata di Dharma. Iya, gitu. Ya, gitu. Luar biasa. Kita doakan ya, semoga Bapak Barata segera pulih kembali kesehatannya. Amin, amin. Dan tetap memberikan inspirasi buat pendidikan dimanapun dia berada. Amin, amin. Sekarang saya mau ke Bu Asih nih, Bu Asih. Bu Asih kan Pak Barata tuh karakternya unik ya. Ceritain dong. Apa yang Ibu ingat ketika berinteraksi sama beliau? Ketika berinteraksi dan pertama bertemu dengan beliau, takut ya? Takut ya, karena pendiam ya. Kemudian, tapi setelah berinteraksi cukup lama, saya banyak belajar dan saya banyak diajarkan oleh Pak Barata. Pak Barata lah guru pertama saya yang mengajarkan saya membuat surat di sekolah alam. Kemudian memang saya lulusan dari SMEA waktu itu, waktu bergabung dengan sekolah alam, tapi tidak menyangka harus terjun langsung untuk urusan surat menyurat dan lain sebagainya berkaitan dengan administrasi. Pak Barata lah yang mengajarkan saya membuat surat, kemudian mengkoreksi surat-surat, karena guru pertama saya ketika terjun langsung ke dunia kerja dalam hal yang harus ada kaitannya dengan interaksi luar, beliau guru yang sangat berjasa untuk saya. Kemudian yang sangat berkesan untuk saya, setiap libur saya itu mengisi waktu libur seringnya ke sekolah. Ternyata beliau juga ke sekolah gitu kan, sampai akhirnya gua sih kok ke sekolah libur-libur emang gak mau di rumah gitu kan. Terus iya Pak, kayaknya kalau di sekolah itu banyak yang bisa saya kerjakan, karena memang sebagian hidup saya dan kegiatan saya setelah kenal dengan sekolah alam itu banyak saya curahkan untuk sekolah alam. Akhirnya saya jawab dengan spontan, loh Bapak kok juga ke sekolah juga kan libur juga, kenapa? Iya ya, ternyata libur itu libur yang cuma 2 minggu ya, biasanya tuh libur semester ya. Ternyata ada rasa kangen di hati rekan-rekan guru, banyak yang juga akhirnya datang ke sekolah walaupun aktivitasnya masing-masing melanjutkan pekerjaannya, kemudian kita ngobrol dan sebagainya. Beliau adalah sosok bapak yang melindungi lah untuk anak-anaknya. Beliau sosok bapak yang melindungi dan mengajar dan memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk bahwa kamu pasti bisa gitu kan. Setiap saya mengajukan, Pak sebenar apa salah? Enggak, kamu pasti bisa. Nah itu yang menjadi sangat berkesan bagi saya ketika saya menerima berita beliau sakit. Terbayang semua memori kebersamaan dengan Pak Barata. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Barata cepat sembuh dan amal jariah beliau mengajarkan saya selama pertama kali saya di sekolah alam menjadi amal jariah beliau sepanjang amin, hayatnya hingga yaumul akhir. Bu Asih, saya bergabung di sekolah alam Indonesia tahun 2001. Waktu saya hadir, saya lihat sosok Bu Cace, Bu Asih, ada Bu Pipin juga, ada Bu Uti. Saya melihat guru-guru sekolah alam di masa itu karakternya kuat-kuat ya. Lalu saya ketemu Pak Barata. Oh pantesan aja gitu. Pantesan aja gurunya begini. Kepala sekolahnya begitu. Nah, boleh gak Bu Asih ceritain lebih dalam lagi. Apa ya. Menurut Bu Asih ini yang sosok Pak Barata itu dampak imbasnya kepada guru-guru yang ada pada saat itu. Kecuali saya sih ya, saya yang paling culun waktu itu. Iya. Beliau itu selalu mencoba mendengar keluhan lah ya, keluhan anak buahnya gitu kan. Sosok pemimpin dan sosok ayah yang mau mendengarkan dulu masalah kita anak-anaknya gitu kan, guru-guru. Kemudian beliau endapkan dan akhirnya memberikan sebuah solusi lah ataupun pendapat yang dikembalikan lagi pada kita, menurut kamu bagaimana, seperti itu. Mungkin itu ya yang
siap pasang badan ya kalau kami. Jadi ya kayak saya gitu kan, mungkin mengkerutnya ada gitu ketika menghadapi apa pihak luar gitu yang berkaitan dengan permasalahan sekolah gitu. Beliau yang selalu mendampingi dan yeah. Siap bertanggung jawab lah terhadap institusi yang dipimpin seperti itu. Luar biasa ya, Mbak Berata, semoga lekas sembuh ya. Teman-teman dengar gak? Ada sebagian yang kita rasakan di Izzatul Islam, tapi ada sebagian yang ente gak dapat. Hanya orang-orang sekolah alam Indonesia yang dapat. Mohon maaf. Gitu. Nah, mungkin... ya, Bu Cece nih, Bu Cece ya. Mungkin satu lagi, mungkin Bu Cece apa yang bisa disampaikan ya ke audiens kita, ke seluruh komunitas sekolah alam, komunitas Izzatul Islam terkait dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Silakan Bu Cece. Bahasanya mungkin agak sama sama Bu Asih tadi, Pak Barata itu dulu pasang badan di dalam dan keluar gitu. Jadi dia sering kalau memang ada yang tidak sepakat dengan kita guru dan kepala sekolah gitu, ntar dia yang ngadepin kan. Tapi di dalam juga kan bukan gak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya ada guru yang tidak sepakat dengan dia dan yang ada di luar, ntar dia yang pasang badan gitu. Bahkan sampai suatu saat gini, kita bagi-bagi kelas kan, ada gak yang mengajar kelas yang sulit? Gak ada. Dia sisanya? Dia. Jadi saya partner sama Bu Pipin, yang Pak Iman partner sama Bu Uti ya, kalau gak salah ya. Ada satu kelas yang gak ada gurunya dan gak ada partnernya. Ntar saya yang ngajar katanya. Itu suka duka ya. Jadi artinya ketika dia pasang badan kayak gitu, sekarang kita yang pasang badan. Ya, luar biasa, Masya Allah. Kuasa. Apa yang perlu kita sampaikan ke audiens kita kira-kira? Ya, banyak kesan ketika berinteraksi dengan Pak Barata. Sampai ketika Pak Barata sudah tidak di sekolah alam pun, ketika bertemu tetap saya masih merasakan beliau adalah kepala sekolah alam gitu ya. Jadi apa ya, hormat saya gitu kan ke beliau, tetap menganggap beliau adalah pemimpin untuk kami gitu. Seperti banyak hal yang ingin saya ungkapkan terhadap beliau, tapi di kesempatan yang baik ini, semangat untuk Pak Barata, semangat sehat, insya Allah segera Allah sembuhkan penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah kembalikan kumpul bersama keluarga dan kita bisa kumpul kembali. Baik, terima kasih Bu Asih, Bu Caco. Kita berdoa ya, semoga Pak Barata diberikan kesembuhan, kembali pulih seperti sedia kala. Allahumma shfi abduka akhuna ustazuna Pak Barata Adidharma. Amin. Insyaallah ya. Dan juga kepada istri beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau diberikan kesabaran, kekuatan, amin, ketabahan, keteguhan, amin, dalam mendampingi beliau sampai beliau sehat kembali. Amin. Ya, Allah Maha mendengar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bu Cace sekali lagi. Kehadiran Bu Cace sangat sesuatu banget. Juga Bu Asih. Sesuatu banget. Saya udah lama gak ketemu Bu Cace. Kalau Bu Asih kan kadang-kadang masih ketemu. Masih WA-an ya. Baik, terima kasih audiens semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Biar kelihatan rame gitu loh di sini. Eh gak boleh rame-rame ya. Masya Allah. Biar kelihatan hikmat. Sepinya, sepinya kelihatan. Luar biasa. Pak Nunu undang dong, Pak Nunu. Oke. Pak Nunu, ayo Pak Nunu. Pak Nunu. In frame Pak Nunu.
lagu spesial bagi Anda semua, sebuah lagu tentang cinta. Cinta kami kepada semuanya, khususnya kepada Pak Barata Adhidharma yang sedang sakit. Lagu ini berjudul Senandung Cinta, digubah oleh sahabat kami, Bapak Nur Aditya Widi Nugraha. Kita panggilkan langsung beliau untuk memimpin lagu ini, insya Allah. Untuk Pak Barata dan semua rekan-rekan guru. Melintasi sang waktu beriring bersamamu, suka duka berjuang denganmu, sabarlah permataku. Melintasi sang waktu beriring bersamamu, iring bersama suka Panu, bentar. Keren banget lagunya, mantap. Ini fans Satu Islam. Fans Satu Islam tuh senang banget sama lagu ini. Oh iya. Cerita dong di balik lagu ini apa sih? Ya, Senandung Cinta ya. itu lagu sepekan atau dua pekan setelah saya menikah. Oh. Barakallah. Banyak inspirasi kan setelah kita menikah. Jadi ini adalah doa untuk kami berdua, dan ternyata doa ini juga sebenarnya untuk rekan-rekan guru kami atau rekan-rekan kami dalam berjuang dalam mendidik anak seperti ayah bunda, antum sekalian.
Pak Barata juga, antum sekalian adalah rekan-rekan dalam membangun generasi robani insya Allah. Insya Allah, amin. Jadi ini harapan dan doa kami berdua bahwa kami saat ini, guru-guru, ayah bunda sekalian sedang memasang sebuah puzzle kecil ya untuk sebuah peradaban yang lebih baik untuk dunia insya Allah begitu. Insya Allah. Baik, terima kasih. Ada request Pak Nono, boleh request. Ini request buat antum, tolong dinyanyikan ref-nya aja khusus buat antum, dari antum untuk istri antum. Insya Allah istrinya sudah nonton ya ref-nya. Oh, Permata, ayo silakan. Nama antum, nanya dulu, nama istri antum Permata ya? Oh, bukan. Permata. Iya. Permata. Di lagu ini ada lirik Oh Permata yang terinspirasi dari nama beliau. Semoga nonton ya, tadi udah dibilangin jam 9 sampai 11.30. Insya Allah. Cuman ini surprise loh, Manono kita ambil. Ayo silakan refnya. Manono juga gak tahu kita tarik sini. Ya. Saya juga gak tahu. Iya, deg-degan nih. Ayo, over. Ayo, Ji. Ayo, masuk aja. Over mata bisikanlah cinta. Jiwa genggam asa ku meraih cinta generasi dirindu ilahi. Wih, luar biasa, masya Allah, masya Allah. Mabruk, mabruk, mabruk. Ini kalau di luar sana istri digini kelepok-kelepok ini. Lagi masak kelepok-kelepok. Serem. Bisa gosong. Tapi ada juga yang gini, apa sih Abi? Lebay. Lebay banget Abi. Biasa aja dong. Jasa kelakuan, Panono. Dan ini pola donasi yang... Sementara kita ya, terkumpul 21.168.385 rupiah. Allahu Akbar. 21 juta. Jasa kelakuan, jasa kepada teman-teman sekalian yang sudah berdonasi bagi kesembuhan Mas Barata, semoga Allah berikan yang terbaik buat teman-teman sekalian juga insya Allah. Ya, dan donasi masih kita buka sampai tanggal 4 Juni. Ya. Silakan bagi yang gajiannya besok, lusa, lusanya lagi masih bisa insya Allah. Iya. Ya. Barakallahu fikum jami'an atas semua infak-infak yang antum sampaikan kepada rekening yang ada untuk ta'awun kita, saling menolong kita dengan saudara-saudara kita, khususnya kepada Pak Barata Adi Dharma. Amin. Itu ada informasi selain yang masuk ke... Yang konfirmasi 13 juta, yang masuk 21. Ya, jadi yang konfirmasi melalui WhatsApp itu 13.217.224. Tapi ketika kita cek di rekening BCA dan BNI Syariah yang ada, totalnya 21.168.385 rupiah. Barakallah. Ya, jadi yang konfirmasi segera konfirmasi ya, biar ketahuan datanya. Yang belum konfirmasi segera yang belum konfirmasi. Yang belum konfirmasi. Yang sudah konfirmasi, terima kasih. Baik, lagu apa lagi sekarang? Robito. Sang Murabi. Sang Murabi. Ini request aja kali ya? Ada enggak request? Ada request enggak? Dari itu. Dari situ, ada enggak? Dari komen. Oh lama. Request suka enggak bisa dipenuhin juga. Percuma. Baik, kita membuka request ya. Semoga kebaca sama Mas Mimin di situ. Mas Mimin. Hari ini benar-benar menjalankan tugasnya seperti Mimin ya. Mas admin. Orang selama ini enggak. Enggak, maksudnya yang benar-benar ya oke dah. Dan sambil menunggu request dari teman-teman, kita bawakan Sang Murabi ya. Oke. Okay. Pakai keyboard enggak? Sedikit kisah tentang Sang Murabi ini. Sebenarnya lagu ini kan waktu itu kita bikin bukan buat film sebenarnya ya? Bukan ya, tapi emang ternyata kemudian jadi kawin aja gitu ya. Filmnya nyari kita. Itu kan kita ketemu di Radio Dakta ya, di Bekasi, on air begitu, tentang penggagas film Sang Murabi. Waktu itu kita bilang, kita punya stok lagu banyak, bolehlah kita nanti bikin theme songnya untuk Sang Murabi itu. Sang Murabi itu sendiri kan awal itu sabut untuk Palestina kan. Oh gitu. Ya, Palestina. Ya, jadi tahun, ya awal-awal tahun 2000 itu
nadanya untuk Palestina. Bahkan saya sudah jadi, tapi baru satu bait. Ya. Kami dengar kabar duka dari bumi Palestina. Kami dengar kabar duka dari bumi Palestina. Waktu itu ketika kita ngumpul di Gandul ya, di rumahnya Eko. Nah kita ubah, udah kita ganti untuk tentang murabi, tentang tarbiyah aja, tentang pendidikan. Dan kita kasih judul Sang Murabi, ini kita keroyokin bareng-bareng itu lagu. Ya, semalaman jadi. Semalam jadi. Dan uniknya setelah malam itu jadi, kita nyanyiin bareng-bareng, kita pada nangis bareng-bareng. Itu lucu juga tuh, jadi habis kelar. Ya, mungkin kita ingat kesalahan kita pada murabi kita. Ya. Jadi lucu juga cowok-cowok gitu ya, tampangnya sangar-sangar nangis bareng-bareng Sang Murabi. Ya gitu dah. Ya itulah kalau seniman begitu. Seniman begitu, jadi jangan lihat tampangnya, lihat hatinya. Hatinya rintu. Oke, sebenarnya Sid, Sang Murabi. Mau pakai itu gak? Keyboard, gak usah. Kapela ya. Gitu. Selayaknya tetap kasih mas. Siap. Oh, okay. ente pensiun dulu deh. Siap. Ada originalnya. Oh, oke. Okay. Selayaknya bagi jiwa-jiwa yang mengajamkan dirinya di jalan ini menjadikan dakwah sebagai jiwa ini kepada rindu dan makfir Tuhannya. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelajamu sampaikan firman Tuhanmu, tanpa kenal lelajamu sampaikan firman Tuhanmu. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelajamu sampaikan firman Tuhanmu, tanpa kenal lelajamu sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Raga kan terluka tak jerikan nyalimu, fata morgana dunia tak silaukan pandangmu. Semua makhluk bertasbih panjatkan ampun bagimu, semua makhluk berdoa limpahkan rahmat atasmu. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelajamu sampaikan firman Tuhanmu, tanpa kenal lelajamu sampaikan firman Tuhanmu. Kenyalimu, fata
melangkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Sang Merobi, Mas Barata Merobi kita juga ya. Ya, itu sebuah lagu memang kami persembahkan khusus untuk para Merobi, untuk kita semua dan para Merobi semua. Insya Allah bahwa para Merobi itu adalah salah satu sebaik-baik manusia. Insya Allah. Yang amalannya tidak pernah terputus. Merobi kita mungkin sudah banyak yang meninggalkan kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, tapi ilmu dari beliau-beliau masih kita rasakan sampai saat ini dan sampai kapanpun kita sampaikan lagi kepada teman-teman kita sehingga itu menjadi amal jariah yang tidak pernah putus insyaallah. Amin amin insyaallah. Afwan nih udah ada yang request nasid nih dari Pak Pepen Supendi. Pak Pepe. Apa tuh Mujahid Muda? Ini oh, Mujahid Muda. Lagu favoritnya kepala sekolah Gini. Kita yang keempat ya? Keempat. Ya, kepala sekolah Alam Indonesia yang keempat. Pak Pepen Supendi ya. Tinggal di Bandung waktu kita konser ketemu. Ketemu di Bandung. Tapi sebelum nasid Mujahid Muda buat Pak Pepen, ini ada satu tim nasyid juga yang kalau kami sebut namanya mungkin teman-teman pasti kenal. Jadi tim nasyid ini terbentuk, dikenalkan ya. Jadi teman-teman anggotanya itu yang memperkenalkan adalah Mas Barata. Jadi memang secara gak langsung itu grup itu memang dibentuk oleh Mas Barata. Apa itu? Diinisiasi oleh Mas Barata. Grup nasyidnya namanya Gradasi. Gradasi. Masih kenal ya Gradasi pasti ya. Dan Gradasi ini lagi-lagi terkait banget sama Sekolah Alam Indonesia. Oh iya, banget, iya. Banget. Karena salah satu pendirinya, munsyidnya itu adalah Kepala Sekolah Alam Indonesia yang kedua. Yang kedua. Kedua. Setelah Mas Barata yaitu Pak Iman. Pak Iman Kurnia. Hmm. Jadi Mas Iman Kurnia ini beliau membentuk Gradasi ketemu sama teman-temannya waktu itu ada siapa waktu itu? Ada Heru, ada Yudi, ada Hasan waktu itu masih ada Hasan. Terus apa lagi waktu dia? Syahrul. Yudi? Ya Yudi sudah. Charles. Tapi sebelum Charles masih berikutnya. Itu mereka ketemu setelah ada sebuah grup, apa namanya dulu? Paduan Suara Keadilan ya? Iya. Paduan Suara Keadilan itu diinisiasi oleh Mas Barata mengumpulkan grup-grup nasyid yang ada. Kemudian mereka ketemu dan kayaknya mereka berlima ini kemudian ada chemistry yang kuat gitu. Sehingga akhirnya kemudian mereka berlanjut proyek dengan itu apa namanya Paduan Suara Keadilan sudah nggak jalan lagi, mereka berlima terus lanjut tuh dengan Gradasi yang sampai sekarang kita kenal sebagai salah satu grup nasyid papan atas ya, akapela terkeren. Dan nanti Mas Iman akan memberikan sedikit karya ya, proses insya Allah ya, sedang proses. Oh sudah, setelah ini insya Allah kita akan tayangkan hasil ya. Karya dari Gradasi, persembahan khusus untuk Mas Barata Adidas. Lagu ini yang bikin Mas Barata. Oh gitu. Lagunya ya kan? Lagu yang buat lagunya Mas Barata yang membawakan nanti Bang Iman Kurnia. Mau nyanyi Mujahid Muda. Gimana, udah siap tayangannya? Udah siap. Oh tayang dulu kita ya. Dengarkan ya. Tayangkan dulu. Tayangkan dulu. Teman-teman Gradasi insyaallah. Silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu pertama ini berjudul Simfoni Malam. Ini karya kolaborasi kami. Saya dan Ustadz Barata, saya buatkan melodi dan beliau buatkan lirik yang sangat keren. Bagus banget, puisi, puitis banget dan dalam. Simfoni Malam ini ada di album Gradasi. Jadi ini karya kami, karya Gradasi dan Ustadz Barata. Ada di album ketiga berjudul Cahaya dan Jiwa, judul albumnya. Nah ini di bawah bendera Virgo Raymana Records untuk programs. Jadi alhamdulillah karya Ustadz Barata ini bisa dinikmati secara nasional karena udah masuk ke major label Virgo Raymana Records. Silahkan dan semoga bisa menikmati lagu ini. Cahaya tembaga semburat pipa.
kegelapan pun menumpa bumi, lantang bernyanyi mengharum malam, sang jengkerik halau sunyi mencekam, merdu berlagu nyeru kelam, sang burung hantu si keremangan. Berjuta gembintang menjalin rasi, konstelasi di langit tanpa batas, berhias rembulan sabit bercahaya, bak perahu melayari samudra, luasnya semesta, agungnya pencipta, maha kuasa. Cahaya tembaga semburat di barat, kala mentari jelang peraduannya, warna merah memerah dan memudar, dan kegelapan pun menumpahi, lantang bernyanyi mengharum malam, sang jengkerik halau sunyi mencekam, merdu berlagu nyeru kelam, sang burung hantu si keremangan. Berjuta gemintang menjalin rasi, konstelasi di langit tanpa batas, berhias rembulan sabit bercahaya, bak perahu melayari samudra, luasnya semesta, agungnya pencipta, maha kuasa. Di lagu kedua ini, sebuah lagu spesial tentang keluarga. Judulnya, Home Will Last Forever. Lagu ini kolaborasi antara saya dengan Ustadz Barata. Saya buatkan melodi dan aransemennya. Sementara untuk liriknya saya minta langsung ke beliau. Ustadz, saya bilang tolong buatkan sebuah lirik tentang keluarga. Nah, lagu ini bercerita tentang keluarga kita yang kita sayangi, kekasih hati kita. Bahkan yang telah pergi, telah meninggal, mereka akan tetap tinggal di hati kita, because they always our family, and our family is home, and home will last forever. Ini kami bawakan dalam bentuk aransemen swing. Mungkin ini satu-satunya swing tentang keluarga kali ya. Nasyid swing tentang keluarga. Selamat menikmati. Thank you.
menghangatkan rasa, segarkan jiwa, suburkan rencana. Remember when you pray Sam was here, there's a beautiful things so wonderful, bak suarga bermarga di bumi, suara di hati berpadu permata berseni. And then your fade, light has dispersed, cloud has lost its silver line. Ooh, 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 tetap terpatri, penuhi hati mewarna seri, like a rainbow sparkle tenderly shimmering, and the sun will all sigh reverie, dan sadarku bayangmu pergi, namun cinta akan bertata di hati. Then home will last forever. Demikian karya-karya spektakuler hasil buah tangan Ustadz Barata, semoga berkenan. Memang selalu menginspirasi beliau ya. Kami berharap beliau cepat sembuh. Syabakallah syifaan ajilan Ustadz Barata. Saya mewakili Gerdasi Akapela, studio rumah lagu, dan channel lagu kita Project. Sekali lagi mendoakan semoga Ustadz cepat sembuh. Semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan banyak peluang Ustadz lebih banyak berkarya lagi dan membuat masterpiece berikutnya yang menginspirasi kita semua. Semoga berkenan sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah nasihat. Kalau kau besar,
hadapi tantangan, ridaulah tujuan. Cintai Allah dan Nasid, request dari Pak Pepen Supendi. Salam hormat. Sehat selalu Pak Pepen dan juga keluarga semua. Mujahid muda maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Yo semua. Mujahid muda maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cinta dekat keadilan, singkirkan bakal santukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cinta dekat keadilan, singkirkan bakal santukan kasta, kebangkitan Islam telah datang.
mujahid muda maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan. Bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju. Hapus bayang semu di lubuk hatimu. Bergerak ke depan bagai gelombang samudra. Lantaskan tirani, runtuhkan angkara murka. Maju wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta. Kebangkitan Islam telah datang. Kalian luar biasa. Maju wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta. Kebangkitan Islam telah datang. Mujahid muda maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan. Mujahid muda jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu. Semua majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta. Lebih keras lagi. Kebangkitan Islam telah datang. Luar biasa. Mujahid muda maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan. Kibarkan panji Islam dalam satu barisan. Bersama berjuang kita junjung keadilan. Kibarkan panji Islam dalam satu barisan. Bersama berjuang kita junjung keadilan. Bersama berjuang kita junjung keadilan. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shfi abduka wa akhuna wa ustazna barata adi dharma. Amin. Penonton-penonton tak henti-henti bertakbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, banyak banget. Donasi yang terkumpul, jazakumullah khairan jaza, sudah 20 juta 818.426 rupiah. Masya Allah. Masya Allah. Kami masih membuka sampai tanggal 4 Juni nanti, dan mohon untuk teman-teman yang akan berdonasi, mohon ditambahkan nominal 7 di belakangnya. Misalnya mau nyumbang 1 juta, jadi 1 juta 7. Betul sekali Bang Afwan, untuk memudahkan konfirmasi petugas keuangan dari LAS SAI. Jadi ini ya, rekeningnya langsung menggunakan rekening LAS SAI, Sekolah Alam Indonesia. Masya Allah. Jazakallah khair buat teman-teman semua, dan syafakallah Mas Barata. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi, kenapa kita bikin konser ini? Ya, betul. Karena Robito. Masya Allah. Yang menyatukan hati-hati kita semua. Sebuah nasi terakhir dari kami, semoga Anda berkenan semua. Terakhir nih? Terakhir. Habis ini? Habis ini pulang. Aduh. Buka bersama. Buat kita semua. Semoga Allah mengikatkan hati-hati kita semua. Amin. Demi kejayaan Islam. Sebuah nasyid, Robito. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cinta. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cinta. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya.
nantikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kami ajak teman-teman jalan-jalan secara virtual ke Sekolah Alam Indonesia. Asik. Update donasi ada lagi, Ustaz? Update donasi dulu. Berapa-berapa, Ustaz? Sebutin, ayo sambil jalan-jalan bareng Mas Afwan. Oh ya tadi. Dicabut Mas aja gak apa-apa, Mas. Dicabut, Mas. Itu baterai udah ini kok. Tapi jangan jauh-jauh ya, Mas. Jalannya, Mas. Takut sinyalnya hilang, Mas. Berapa Pak Nunu, lihat sini dulu Pak Nunu. 23.618.420 rupiah. Alhamdulillah. Sekali lagi 23.618.420 rupiah. Masya Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum jami'an. Amin. Barakallahu. Sampai tanggal 4 masih terbuka. 23.618.420 rupiah, Masya Allah. Gimana Mas Afwan? Sambil ngomong dong Mas, jangan layar doang Mas. Ini walau patah-patah ya, mohon maaf, karena ini kameranya gak pakai kabel. Ini luasnya berapa meter ya? Jangan jauh-jauh. Oh, jauh-jauh. Gak apa-apa Mas, masih ini kok, masih dapat selama sinyal wifi. Dengan menempati lahan 4.800 meter. Itu di belakang itu masih di masih sana. Bisa diluasin lagi tuh, buka. Masih ada. Masih bisa dibebasin lagi tanah. Kemudian ini masih ada ke atas. Kemudian di coba lapangan bolanya di shoot lapangan bolanya. Di siapa belakang tuh ada yang main bola. Di belakang gawang tuh ada sungai. Jadi sungai. Ada sungai, ada tebing, kemudian di atas itu masjidnya nih. Masya Allah. Nah, ini masjidnya. View-nya sebenarnya paling bagus di dari masjid itu tadi ya. Kita tadi mau di situ tapi ada masjid. Tapi ada musik. Bukan. Tapi terus gimana dong? Khawatir yang nyanyi kepanasan karena lumayan juga jam 11 terik juga. Akhirnya kita memilih di sini. Nah, ini Pak Nunu. Donasi 23. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Afan. Kita terima kasih juga kepada ya Mas Afid. Lanjut ya, Pak. Keluarga besar Sekolah Alam Indonesia. Ya, betul. Masya Allah. Coba kamera ke sini. Kamera. Sambarin Pak, besar, sekolah alam close up, close up. Kemudian close up, Ustadz Fatur. Wabil khusus teman-teman dari Lembaga Amil Zakat Sekolah Alam Indonesia. Yep. Yang bergerak cepat, bikin poster, broadcast, ngeblast dan sebagainya. Sehingga acara ini bisa terlaksana dalam waktu cuma 2 hari persiapan. Persiapan 2 hari. Dan 2 hari persiapan, Masya Allah. Terima kasih juga buat Izzatul Islam lama nih. Yeah. Mas Agus dong next itu. Oh iya. Izzatul Islam. The X. Mas Fatur, Mas Agus. Ada Mas Fatur, ada Mas Agus, ada Mas Khalid, ada Mas Juki. Masya Allah. Kita doakan mereka semua sehat-sehat selalu. Amin. Diberkahi segala urusannya, diberkahi sisa usianya sampai dengan akhir nanti. Amin. Terus memproduksi amal soleh yang banyak. Insya Allah. Amin. Matiin udah. Kita apa talk show lagi aja di sini? Lanjut. Ini masih live nih. Sesi kedua. Iya masih. Masih leh. Masih. Ya mau apa Mas? Assalamualaikum juga. Foto is this old. Kembali. Oh ya, boleh. Ini komposisi tolong juru kamera Mas Dede di foto ini komposisi personil Izzatul Islam dalam format album Kembali.
yang begitu populer di masanya dan sampai dengan saat ini insya Allah masih populer bagi yang hidup di masanya dan terus menginspirasi kita semua, Nasyid Kembali itu untuk cinta terhadap tanah lahir kita, tanah air kita, Masya Allah. Ya all, yuk. Tolong tetap dijaga ya, social distancing ya, physical distancing ya. Ayo semua. Ayo semua dan tim dari SAI kita abadikan momen ini. Mudah-mudahan tetap jaga jarak. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting kita senantiasa mendoakan Ustadz Barata diberikan kesembuhan dan dimudahkan segala urusannya. Berikan kesabaran keluarganya dalam menghadapi menjalani ujian ini insyaallah. Ini motonya seru banget ya. Ini masih live ini. Masih, makin banyak kayaknya yang nonton nih. Justru gak nonton ini, gak nonton nasyidnya. Nonton ini. Masih live ini. Behind the scene. Ayo silakan tim SAI untuk dokumentasi bersama. Kita lihat wajah-wajah ceria, wajah-wajah penuh optimis. Wajah-wajah yang senantiasa mengalirkan energi kebaikan. Buat seluruh anak-anak di Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Firdasari. Biar bisa bersilaturahim juga dengan Sekolah Alam Indonesia di belahan bumi lainnya. Tim dokumentasi tolong.